firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita telah hafal di Malaysia ni, surah Yasin. Ba'da a'ud billahi minasyaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Di hari akhirat nanti, al-yawm, pada hari tersebut, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berkata-kata ialah tangan-tangan kita, termasuk jari-jemari kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ia akan menjadi saksi kita. Allah sebut dalam Quran ialah kaki kita yang membawa ke mana sahaja yang kita pergi, menunjukkan kepada kita ayat tersebut bukan refer hanya kepada kaki sahaja, tetapi seluruh anggota badan kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita menjadi saksi, hidung kita menjadi saksi, lidah kita menjadi saksi. Tapi lidah kita menjadi saksi di atas lidah kita sendiri. Dengan kata lain, Allah Ta'ala menutup mulut kita, telinga kita yang akan mewakilkan kita untuk berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan di kalangan ulama kontemporari menyatakan ayat tersebut bukan hanya refer kepada di hari akhirat. Yang dimaksudkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim adalah pada waktu zaman sekarang, di akhir zaman. Di akhir zaman, manusia tidak lagi berkata-kata menggunakan mulut, tetapi manusia berkata-kata sangat efektif apabila menggunakan jari jemari. Bermaksud dunia kita sekarang hanyalah di hujung jari. Kerana hujung jari kita ini boleh berlaku viral dan menyebabkan orang yang bersalah tidak nampak bersalah, orang yang betul nampak sebagai orang yang benar, orang yang benar nampak sebagai orang yang tidak benar. Demikianlah apabila kita refer kepada ayat-ayat Allah yang lain. Apabila saya menyatakan tadi bagaimana pornografi ini boleh membunuh sistem cara berfikir manusia dengan cara berfikir yang betul, saya terbaca satu buku I'jaz Quran tentang bagaimana keajaiban ayat Quran apabila kita merefer kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ayat tersebut menceritakan bagaimana Abu Jahal hendak memijak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi melakukan salat di Kaabah. Dan pada waktu tersebut Abu Jahal telah mewawarkan di kalangan kawan-kawannya bahawa beliau akan memijak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sedang sujud, ketika mana solat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ra'ahu wa hafizahu wa 'asamahu. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah pelihara Nabi? Dalam Bukhari telah, dalam tafsir Ibn Kathir menceritakan bagaimana dalam satu riwayat, apabila Abu Jahal hendak memijak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan bayangan api di depan Abu Jahal. Dan bukan sekadar bayangan api, bahkan Abu Jahal tercampak ke belakang. Dan perkara tersebut, kejadian tersebut bukan sekadar disaksikan sendiri, dirasai sendiri oleh Abu Jahal, tetapi disaksikan sendiri oleh kawan-kawan Abu Jahal, yang mana mereka hairan kenapa Abu Jahal terpelanting ke belakang dan terus melarikan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya kepadanya, maka Abu Jahal menjawab bahawa aku telah melihat api telah menghalang aku daripada memijak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut nasiyah. Perkataan nasiyah, Allah Ta'ala kata lanasfa'an bin nasiyah. Allah kata Abu Jahal ini akan ditarik ubun-ubun kepalanya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dan Abu Jahal ni dia kata nasiyah. Nasiyah ni kata-kata umum, bukan sekadar Abu Jahal, maksudnya sesiapa yang melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takdzib, bermaksud tidak mendustakan Nabi, tidak mempercayai Nabi, bahkan membuat macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khati'ah, dan mereka ni mereka yang bersalah di hari akhirat nanti, Allah akan apa? Allah akan menarik ubun-ubun kepala mereka. Allah sebut dua kali, an-nasiyah dan nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dua kali Allah Subhanahuwataala sebut tentang nasiyah. Apa yang dapat kita ambil pengajaran ataupun daripada perkataan ini secara umumnya apabila kita buka tentang i'jaz, bagaimana sains di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala mention, Allah Ta'ala sebutkan nasiyah ni bermaksud frontal lobe, bahagian hadapan otak manusia. Kita tahu otak kita ada otak kanan dan otak kiri, dan di bahagian depan ni kita panggil frontal lobe. Di bahagian depan otak kanan dan otak kiri ni lah, frontal lobe ni lah yang kata kata mereka yang pakar bahawa inilah kawasan yang akan membuat decision manusia, sama ada manusia kita hidup kita penuh dengan pilihan, kita nak buat A ke, kita nak buat B, kita bangun tidur, kita nak pilih, kita nak berus gigi dulu ke, kita nak solat dulu, kita nak ambil wuduk dulu, kita nak bangun pukul berapa dan sebagainya, semuanya di atas decision yang dibuat di bahagian otak hadapan kita. Dan bahagian itulah yang Allah Subhanahu Taala arahkan malaikat untuk menarik ubun-ubun mereka yang di hari akhirat nanti yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Taala, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, dengan kata lain dengan pilihan mereka yang Allah Taala sebutkan dalam Quran bahawa mereka yang memilih, maka pilihan di situlah yang Allah akan menarik ubun-ubun mereka, menandakan bahawa itu adalah pilihan manusia, dan di situlah Allah Subhanahu Taala memilih untuk mengheret mereka oleh malaikat zabarnya di hari akhirat nanti, dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, suka untuk saya sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ini adalah satu bentuk perjuangan. Ini adalah satu bentuk perjuangan hawa nafsu melawan pornografi. Tak kira sama ada mereka yang tua, dewasa dan kanak-kanak. Afdalul jihad an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdal jihad adalah jihad yang pertama melawan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah melawan nafsu. Begitu yang kita sebutkan tadi bahawa pornografi ini adalah benda yang virus yang sangat senyap yang masuk di dalam rumah-rumah kita, yang mana kita sendiri yang buat pilihan sama ada untuk diri kita dan untuk keluarga kita, yang dalam senyap-senyap kita merasakan bahawa keluarga kita, anak-anak kita buat benda yang baik di dalam rumah kita. Tetapi itu perlu kita was-was dan perlu kita awasi, bukan kerana kita tidak mempercayai mereka, tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu ayah, untuk memastikan bahawa mereka melakukan dan membuat pilihan yang betul. Sebab di dalam dunia kita yang sangat terbuka ini, kita sebenarnya di dalam daerah untuk memilih, sama ada memilih yang baik ataupun memilih yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia, sama Allah mengilhamkan kepada manusia takwa dan fujur. Allah bagi fujur, Allah bagi takwa. Allah bagi benda yang tidak baik, Allah bagi unsur yang tidak baik, Allah bagi unsur yang baik. Mungkin ada orang yang bertanya, dah Allah menciptakan unsur yang tidak baik, sebab tu jadi macam tu. Kan bagus kalau Allah jadikan unsur yang baik saja. Tapi kita kena ingat, seperti mana kita nak basuh baju, kan? Kita ada kekotoran dekat baju kita. Kita tanya mak kita, kita tanya isteri kita, kita tanya diri kita, kita nak basuh baju ke kita nak basuh kekotoran untuk buang kekotoran daripada baju? Macam itulah gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala menciptakan takwa kepada manusia, dengan kata lain kain yang bersih. Fujur itu ialah titik-titik yang tidak bersih di atas kain tersebut. Dengan kehadiran sampah ataupun dengan kehadiran kotoran tersebutlah, maka kita sedar di sana adanya benda yang indah, iaitu bersih. Maka untuk kita nak membuang kekotoran tersebut,
kita perlukan apa itu bersih, dan kita tidak boleh mengetahui apa itu bersih sekiranya kita tidak kenal apa itu kekotoran. Maksud kata lain, dengan kata lain, kita faham bahawa Allah Ta'ala bagi kat kita dua bentuk. Satu, yang hawa nafsu kita suka tapi benda tersebut adalah tidak baik, adalah titik-titik hitam dalam diri kita. Dan satu lagi, Allah Ta'ala bagi sifat-sifat, unsur-unsur ketakwaan kepada kita. Maka ketakwaan itu akan terzahir apabila adanya unsur-unsur yang tidak baik ini. Seperti mana kita ada penyakit, kita ada antibody. Antibody itu untuk melawan penyakit. Begitu juga dengan unsur fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan kata lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, hidup kita sekarang di akhir zaman adalah hidup di hujung jari, hidup yang memerlukan kepada pilihan. Walaupun benda tersebut sangat simple, tetapi memberikan kesan kepada kehidupan kita semua, bukan sekadar kita orang dewasa, anak-anak kita, dan anak-anak kita pastinya aset kita yang sangat berharga. Untuk memastikan kita orang Islam khususnya, sama ada anak kita ni kita nak bawa ke syurga ataupun kita nak bawa ke neraka, ataupun mereka adalah aset kita yang akan membawa kita, menarik tangan kita ke syurga ataupun menarik tangan kita ke neraka Allah Subhanahu taala. Wallahu taala alam. Sekadar itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azizi wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.